La 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 la. Hah? Ya, waduh, ya, oh, apa-apaan sih ini? Wah. Tunggu sebentar. Tadi brosur apaan ya? Mondi ambil aja lagi. Tantangan makan burger. Barang siapa yang bisa menghabiskan burger dalam waktu setengah jam, maka burger yang dimakan tak perlu dibayar. Wah, enak nih. Barang siapa yang bisa menghabiskan burger dalam waktu setengah jam. Wah. Wah. Mondi punya ide. Ini tantangan yang menarik. Tapi bagaimana caranya menghabiskan burger yang banyak itu ya? Kalau menghabiskan 8 burger itu sekaligus, jelas Mondi tidak sanggup. Aha, Mondi punya ide. Lihat saja, besok Mondi pasti bisa makan burger gratis. Di mana sih jaketnya? Wah. Aha, ini dia. Dengan begini, rencana Mondi bisa sukses. Yeay. Hehehe, di sana rupanya. Burger, burger. Ayo silakan. Burger, burger. Ayo, ayo. Kalau bisa makan 8 burger selama setengah jam, maka semuanya itu gratis. Burger, burger. Pak, aku mau menerima tantangan itu, Pak. Wah, apa kau serius nak menerima tantangan ini? Mondi punya ide. Tentu saja, Pak. Mondi sudah mempersiapkan diri dari kemarin. Oke, peraturannya kamu harus menghabiskan 8 burger dalam waktu 30 menit. Kalau kamu tidak bisa menghabiskannya dalam 30 menit, maka kamu harus membayar semuanya. Macam mana? Hah? Apa kamu mengerti nggak? Tentu saja, Pak. Kalau begitu, ayo dimulai saja. Soalnya Mondi sudah lapar. Bapak buatin dulu ya. Tunggu sebentar sini ya. Sip deh. Sebentar ya. Bapak siapkan dulu ini ya. Sabar ya. Tentu, Pak. Wah, sepertinya kamu semangat sekali nih ya. Iya dong, Pak. Baiklah. Wah, akan mau dihabiskan semuanya. Selamat menikmati ya. Coba ya. Wah, enak banget kayaknya. Selamat makan. Udah kenyang. Waduh, habis 2 burger saja udah kenyang. Mondipnya ide, saatnya menjalankan rencana licik. Mondi masukin aja ke kantong. Mumpung penjual burgernya lengah. Mondi punya ide. Mondi sudah menghabiskan semua burgernya. Sekarang Mondi mau pulang. Hah? Sudah selesai? Hebat kali kau ini. Kamu orang yang pertama yang berhasil di tantangan ini loh. Mondi punya ide. Ya iyalah. Hebat ya Mondi pak. Mondi pulang dulu ya pak. Terima kasih burgernya. Iya nak, iya nak. Dadah. Iya nak, iya nak. Hati-hati di jalan ya. Dadah. Hai kuma. Welatala. Kowe tomon. Mondi punya ide. Kebetulan ketemu Kuma. Mondi punya kabar bagus nih. Wes, gampang toh. Kabar bagus opo toh, Mon? Kuma mau makan burger gratis nggak? Wes, gampang toh. Yo gelem lah, Mon. Ada tantangan makan burger gratis. Sebanyak 8 buah burger gratis. Kalau bisa menghabiskan dalam waktu 30 menit, maka tidak perlu bayar. Beneran kui, Mon? Kemarin Mondi saja habiskan 8 burger itu secara gratis. Tempatnya di mana itu, Mon? Di taman. Sekarang buka kok. Yen ngono, aku beritahu konco-konco yang lain yo. Matur nuwun infonya yo, Mon. Sama-sama, Kuma. Kalau begitu, Mondi pergi dulu ya. Dadah, Kuma. Dadah, Mondi. Saatnya memberitahu konco-konco yang lain tentang kabar ini. Sumo, oper atuh bolanya. Oh, yakin, terima ini. Stop, Kid, Sumo. Aku punya kabar gembira. Hah? Berita apa tuh? Padahal kita lagi asik main sepak bola. Huh? Kalian mau burger gratis? Wah, ya pasti mau kita. Kuma diberitahu Mondi kalau di taman ada tantangan. Yen bisa menghabiskan 8 burger dalam waktu 30 menit, maka kita tidak perlu bayar. Hah? Itu teh bener, Kuma? Itu bener. Masa kita kalah sama Momon? Oh, itu benar. Apa salahnya dicoba? Perut Sumo sudah lapar. Kalau begitu, hayo atuh kita teh pergi ke sana. Ayo. Ayo. Siapa yang berani makan burger? Kami teh ingin ikut tantangan makan burger gratis. Iya, Pak. Kami sudah lapar. Wah, kalian yakin nak? Kalau nggak habis kalian bayar semua ini loh. Kita pasti bisa. Mondi saja bisa. Masa kita tidak bisa? Baiklah, kalau begitu Bapak buatin dulu ya. Tunggu sebentar sini ya. Iya, Pak. Nah, ini burgernya sudah siap. Wah. Silakan dimakan. Wah, mantap. Selamat makan. Kita sudah kenyang pisan, Aku wis wareg tenan iki. Sumo yang suka makan aja tidak bisa habisin ini semua. Tampaknya kalian ini tidak sanggup menghabiskan semua burgernya ini ya. Kalau begitu kalian harus bayar semua ini. Burgernya 2 kali lipat loh. Hah? Tapi Pak, kami teh sekarang tidak punya uang atuh. Kan sesuai peraturannya. Kalau tidak bisa menghabiskan ya harus bayar lah. Pokoknya begini, Bapak itu tidak mau tahu. Kalau tidak habis ya harus bayar kalian semua. Bukan kami, Pak. Tapi kami benar-benar tidak punya uang. Maaf, Pak. Begini saja, kalau begitu kalian harus bekerja mengantar semua pesanan burger ya. Ya pokoknya kepada pelanggan seharian ini sebagai hukuman kalian yang tidak bisa bayar ini. Ya ini nih, semangat ya. Terima kasih sudah mau membantu ini ya. Ya, hati-hati di jalan ya nak. Capek pisan, Aku juga capek. Air. Sumo mau minum air ini. Wes, gampang toh. Aku juga capek. Kalau gitu, kita pulang dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Dah. Kemarin benar-benar bikin capek. Aku jadi penasaran. Hai Mondi. Hah? Hai Kuma. Bajunya Mondi kok aneh toh. Mondi mau pergi kemana itu yo? Mondi mau makan burger gratis lagi. Kuma jadi penasaran. Aku ikutin aja deh. La 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 la. Sangat mencurigakan. Pak, tadi Mondi sudah pesan via telepon ya? Oh iya, Bapak ingat, Bapak ingat. Wah. Wah, mantap. Hah? Awas yo Mondi. Opo kalian tidak curiga sama Mondi yang berhasil menghabiskan 8 burger dalam 30 menit? Oh, kalau dipikir-pikir benar juga ya. Benar juga Sumo, kalau dipikir-pikir ini memang aneh. Iya kan? Karena Mondi curang dengan memasukkan burger ke dalam kantong bajunya. Apa? Apa itu teh bener Kuma? Kemarin aku membuntutin Mondi secara diam-diam loh. Bagaimana kalau kita teh tangkap basah Mondi saat Mondi beraksi, lalu kita sampaikan ke penjual burger? Gimana teman-teman? Setuju. Tuh kan, lihat Mondi sedang beraksi. Kamu memang anak yang sudah menang 2 kali berturut-turut. Kamu memang hebat nak, Bapak sudah siapkan ini yang spesial. Wah. Wes, gampang toh. Lihat, Mondi sedang melakukan aksinya kan. Hah? Sekarang saatnya teh kita menggagalkan aksinya. Nah, ketahuan ya. Wah, kenapa kalian ada di sini? Sudah ngaku saja Mondi. Apa maksud kalian? Mondi ngaku wae lah, pura-pura tidak tahu lagi. Ada apa ini? Kok ribut-ribut lagi? Pak, Mondi ternyata curang selama ini, memasukkan burger ke dalam kantong bajunya. Itu buktinya. Jadi selama ini kamu menipu Bapak ya? Hah? Sekarang kamu harus bayar rugi ini semua ya. Rasain kamu curang sih. Maaf Pak, Mondi nggak punya uang sekarang. Kalau begitu, kamu dihukum, bekerja di sini, membantu Bapak selama seminggu. Oke? Hah? Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian ini. Pokoknya kau mengantarkan burger ke pelanggan ya, tanpa upah. Ingat itu. Makanya jangan berbuat curang atuh.